Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Ekal, nih gue nyobain For Second World 2. Ini game masih tahap kelas beta test sampai tanggal 31 Agustus. Dan sudah tersedia bahasa Indonesia ya. Nih, untuk sekarang ada 2 server doang ya. Jadi CBT-nya cuma bentar doang sih, nggak sampai semingguan juga ya. Dan oke, langsung saja di sini pemilihan kelasnya banyak ya. Ada Paladin, tapi Paladinnya segera hadir ya, masih coming soon. Wih, tapi untuk desainnya grafiknya bagus mas, kirain bakal grafik biasa aja gitu. Ini ada Hackblade dan gak gender lock, masih ada cowok dan ceweknya. Hackblade, kita bisa lihat preview skillnya ya. Dia tipe support, supportnya tinggi, damage-nya juga tinggi, survive juga. Kok kayak assassin gini ya, tapi kok support ya. Kalau ini apa? Oh, kalau pakai dia ini cacet-cacet. Kita coba gunner. Kalau gendernya cuman ada cewek doang aja. Frenzied shooting. Gunner sih biasa aja ya. Ngetes doang ke depan. Ini kebiasaan gunner pasti ada skill kayak gitu ya. Demon Hunter pakai Great Sword. Ini cowoknya dan ini ceweknya. Skillnya kita lihat. Survive-nya tinggi, kontrolnya juga tinggi. Berarti dia tipe CC. Tapi kayak nggak nge-CC sama sekali. Oh ini nge-CC-nya masih nge-stun. Oke, stun ya. Areanya luas lagi. Wah ini Balmon. Pasti ada Wirriwin. Pasti ya, di Great Sword biasanya. Kalau ini Arcanist, area attack, kontrolnya gede sama damage-nya gede, support juga. DPS. Apa kuah? Ini Lightning. Bisa dibilang ini mage gitulah ya, cuman namanya aja di keren-kerenin gitu. Arcanist. Oh, meteor, hujan meteor. Keren. Dan ini enggak gender lock, ada cowoknya. Yang terakhir ini ada Blood Rider. Penasaran Blood Rider skating. Survive tinggi, mobility tinggi, damage juga tinggi. Wah ini sambil kabur-kaburan enak ini, muter-muter sendiri dia. Kayaknya gua pakai Blood Rider dan ngehode aja kali ya, gua pengen ngehode. Cantik soalnya. Oke, ini dia untuk preset wajahnya ada 6. Digeser juga udah nggak ada lagi. Kalian pilih yang mana nih? Gua sih suka yang kayak maid-maid gini ya, tapi yang belakangnya kurang panjang ya. Ini tomboy. Ini ya, ini aja lah. Oh, bisa di customize lagi, bro. Di sini, bro. Tapi nggak bakal gua banyak kostumnya sih. Wajah, rambut. Rambutnya bisa diganti lagi. Wajah riasan juga ada. Lumayan detail, tapi ya udah kayak gini aja lah, karena ini masih tahap CBT juga. Capek-capek ngedesain juga ntar dihapus.
Jadi seadanya aja dulu. Ini apa ini? Ada cut skinnya kah? Kok nggak muncul nih? Ah, skip lah. Tapi ini bahasa Inggris bre. Kok bahasa Inggris ya? Untuk size-nya mungkin kurang lebih 2-3 gigan gitu mas. Nggak gede-gede amat. Isengrad. Gua itu udah join di Facebooknya. Ada, jadi ada grup Facebook Forsaken World 2 ini udah ada. Kalian bisa cari informasi di sana kalau kalian suka dengan game ini ya. Jadi gamenya full auto ya. Lah kayak game VIP gitu ya. The Tempest and Adventurer from Distant Shores. The day will come when your name shines among the stars. Grafik zaman dulu ya. Sungai level jir. Udah lihat ini reward dari mail. Belum ada. Frame rate terlalu rendah bakal menurunkan kualitas grafik. Batal lah, jangan dulu lah. Santai. Jadi ada PK-PK-an masih di sini ada tulisan peace. Tapi kebukanya di level 20, berarti bisa PK. Biasanya kalau ada fitur peace berarti bisa PK. Dan ini ternyata gua belum full download. Jadi di dalam gamenya masih ada download lagi nih. Sekitar setengah jam. Waduh. Ternyata ini masih download gua masih. Jadi belum full download ternyata. Jadi ya mungkin bisa nyampe 5 giga ini kalau. Dan ini ada channel-channelnya masih. Lane 1, lane 4, lane lebih banyak lagi. Bahkan ada lane 6, lane buset. Buset. Ada 48 lane atau channel masih. Servernya ada 2. Servernya udah banyak, lainnya juga banyak. Gimana ini? I apologize for my earlier offense. I ask for your help. Please stand with the Lionheart Knights to protect us. Komen di emulator LD player. The bounty quest. Long sleep is your destination. Oke, awal-awal mah easy gitu. Oke, kita naik dragon apa lawan dragon? Lawan dragon. Dan ini langsung auto nih gua. Ini dragon gua jadi dragon tadi kita lawan. Press control to lock the mouse and the view angle. Oh. The bounty quest begins. Cepet banget nih naik level. Finally, we have overcome as a token of gratitude from the Lionheart Knights. We will offer you a precious mount to choose from. Gua milih yang bagus ini sih, Iron Armor Wars. Boss. Apa panda ya? Lucu panda. Di kerenan ini, bre. Tapi lucuan panda. Wah, yang keren aja ya. Gratis nih. Mercenary's path has unlocked mount. Collect shards to unlock the function. Besides the cool appearances, mount will also provide additional stats and passive skill bonus. Nah, ini keren nih.
naik guguk aja. Oh, these are essential supplies for Rising Red. Perhaps you could lend a hand in repairing our wagons. Oh ya, gua dapet info katanya awal-awal itu kalau kalian nyari equipment biar GG itu lawan Will Boss dulu, Will Boss. Lawan Will Boss, kalau nggak salah Will Boss gitu loh. Gua dapet informasi untuk nyari equipment yang bagus itu dari sono untuk early-nya ya. Cuman kalau rame lu pindah channel aja cari yang sepi. Tapi nggak tahu Will Boss itu kebuka di level berapa juga nggak tahu. Although the Storm Legion, we've been receiving reports of monsters. Oh, lihat di sini menunya ya. And people are living in fear. Oh, Will Boss belum ada di sini. Investigate this matter. Find the storm sail, but your efforts won't hinder our legion from capturing Rising. Kayaknya dungeon ini. Enggak ada. Jadi gamenya full auto masih full ya, jalannya auto, battle-nya auto, terus ada VIP, ada PK, bisa party pastinya. MMORPG nggak bisa party, aneh banget. Ya untuk HP-HP kentang sih bagus juga sih main game ini kayak gini mas ya. Tapi kalau gua pribadi ini kurang selera sama game yang VIP. Tapi ini walaupun ini pakai fitur yang lama kayak fitur-fitur apa sih, lupa gua nama gamenya. Bloody atau apa ya? Forsaken Blade atau apa, lupa gua. Nah, ini namanya Forsaken. Worth ya? Jadi untuk reviewnya segini aja mas ya untuk gameplaynya ya. Jika kalian mau download, kalian tinggal download aja di Play Store atau cek di link di deskripsi ya. Kurang lebih saya informasi, terima kasih yang udah like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.